Sahabat Bible Study, shalom apa kabar? Kembali bertemu bersama saya, Ivan Kabul, pastinya di program Bible Study, masih dengan tema yang sama, yaitu Yesus Kristus, 100% Allah. Nah, di part yang sebelumnya ada pertanyaan yang masih kita simpan, belum terjawab, dan sepertinya membuat banyak sekali sahabat Bible Study penasaran, jangan khawatir, kita akan kupas tuntas jawabannya di part kali ini. Apa itu pertanyaannya? Yuk, kita simak sama-sama. Ini dia. Saya ingin bertanya Pak, ini masih berkaitan dengan tema kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tapi waktu peristiwa salib, Yesus mati di atas kayu salib, dia dalam naturnya sebagai manusia atau naturnya sebagai Allah, Pak? Dan itu dia pertanyaan dari Bro Yevta. Jadi Pak Pendeta pertanyaannya di atas kayu salib nih, Yesus mengalami kematian dalam naturnya sebagai Allah? atau sebagai manusia pak wah terima kasih untuk pertanyaan ini ya terima kasih wih. saya panggil bro juga ya bro Waduh, atau supaya, opa boleh opa Supaya merasa sedikit lebih muda ya. baik memang cara berpikir kita manusia ini sangat manusiawi kita sangat sulit melihat keutuhan kemanusiaan dan keilahian berada sekaligus di dalam diri Kristus Ya, pada waktu dia hadir sebagai manusia yang tidak lain daripada yang ilahi itu ya, yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Sehingga timbul pertanyaan, kalau dia jadi manusia, sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan yang paling awal ya. Hmm. Kalau dia jadi manusia, apakah dia juga sekaligus Allah sepenuhnya? Ya, kan ya. itu. Ya. Karena kan akan sangat menimbulkan tanda tanya besar ya kalau dia hanya lahir saja utuh manusia dan Allah lalu disalib tiba-tiba dia pisah gitu <guluh> ya di sinilah kita perlu memahami dan kadang-kadang itulah keterbatasan bahasa dan pemikiran manusia ketika memahami bahwa pencipta itu bisa memilih hadir tembus dalam sejarah menjadi manusia seutuhnya ya nah tentu sebelum menjawab itu saya ingin bertanya ya karena bertanya juga bisa ya, mungkin juga sangat sulit nih ya. Siap-siap, <laughs> ya. siap, siap, siap. <laughs> Ketika Logos Firman itu telah menjadi manusia, saya pinjam bahasa Injil Yohanes dulu. Ya. Apakah itu berarti surga kosong? Hmm. Karena dia telah menjadi manusia. Di sini pertanyaannya menjadi pertanyaan yang sangat krusial. Surga tidak pernah kosong. Pencipta tetap pencipta yang hadir itu adalah sepenuhnya manusia, tapi juga sepenuhnya ilahi kan itu dan itu sampai kepada kematiannya dan kadang-kadang kita sulit menerima ide ini bahwa kematian itu hanya terkait pada natur manusia kan begitu ya nah kita juga perlu di sini lebih mencermati apa yang dimaksud dengan mati bagi kita gejala fisiknya adalah berhenti nafas dan bagi orang yang tidak punya kepercayaan apa-apa selesai sudah semuanya semuanya kembali menjadi tiada ini bahasa yang sedikit agak filosofis ya tapi kalau kita baca Alkitab kita pelajari alam pemikirannya umat Ibrani kuno termasuk orang-orang Yahudi di zaman Yesus kematian itu adalah masuknya ke dalam dunia orang mati hmm. ya jadi orang yang mati itu oke okay, dia mati tapi bukan berarti dia tiada hmm. catat ini ya dia tetap ada di dalam dunia orang mati apa kerjanya di sana kita tidak usah lelah mempertanyakan itu <laughs> ya? tidak usah lelah mempertanyakan itu tapi dari situlah nanti Kristus akan dibangkitkan dari situlah juga semua orang-orang akan dibangkitkan untuk sampai kepada yang terakhir jadi siapa sesungguhnya yang disalibkan itu manusia Yesus Kristus yang tidak lain daripada inkarnasi ilahi itu itu kita pertahankan sampai kepada titik terakhir. Nah, ini pemahaman yang cenderung dikotomis ini perlu dijernihkan ini. Karena itu sangat sering ditanyakan pada kita. Dan itu sering juga dijadikan semacam gugatan terhadap kekristenan. Kita tidak pernah memisahkan kedua natur itu pada titik manapun. ya. Tapi sekali lagi kita perlu pahami apa yang terjadi pada inkarnasi dan apa yang terjadi pada titik kematian. Masuknya ke alam maut, kan gitu? Nah, kalau kita nanti masuk lagi sedikit ke teks Perjanjian Baru yang lain, bahkan di alam maut ini, jangan kita pikir semuanya tidak ada apa-apa, terjadi suatu pergulatan yang paling intens ketika Kristus bahkan nanti bangkit dan Dia akan mengabarkan Injil kepada roh-roh yang terpenjara tanah kutip di zaman Nuh. Nah, ini topik tersendiri yang saya kira tidak perlu dibahas pada saat ini. Nanti ini akan menjadi pembahasan panjang lebar <laughs> Baik, terima kasih Pak Pendeta. Gimana? Yeftara, teman-teman, ada yang mau ditanggapi mungkin dari situ? Aman? Jelas. Jelas banget ya? Baik, silahkan lanjutkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi mengantarkan kita kepada apa yang dimaksudkan kepenuhan yang sudah disinggung di bagian sebelumnya ya. Untuk itu saya ingin juga membaca satu dua ayat ya. Supaya dengan demikian pembahasan kita sungguh-sungguh berjangkar pada teks surat Kolose sendiri. Katakan di ayat 9 pasal 2 sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Makanya saya sebutkan tadi pertanyaan tadi itu sebenarnya terkait dengan teks surat Kolose juga hmm. ya. Kalau di dalam dia sepenuhnya keilahian itu berdiam secara jasmani, ya. Artinya inilah peristiwa inkarnasi. Allah telah hadir sepenuh-penuhnya dalam diri manusia sepenuh-penuhnya. Ini dia, tadi itu kaitannya ya. di situ. Ya. Nah, oleh karena itulah karena dia adalah yang sepenuhnya yang ilahi dan sepenuhnya yang manusiawi sekaligus, maka yang dia kerjakan itu bisa mendamaikan seluruhnya. Itu berarti kalau orang-orang percaya pada dia, mereka sudah dipenuhi di dalam dia. Nah ini bagaimana ini bisa terjadi? Kan begitu ya? Ini hanya bisa terjadi ketika orang-orang yang percaya itu turut di dalam peristiwa Kristus. Dia disalibkan, mati, dan bangkit. Nah, melalui baptisan lah orang-orang percaya itu berpartisipasi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi pada waktu dibaptis itu, ya bahasa yang digunakan di dalam kitab Kolose ini cukup jelas ya. Oh dia katakan karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Yaitu ayat 12, pasal 2 ayat 12 dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ada peristiwa yang turut bersama dengan Kristus ya, yang kita alami sebagai orang percaya. Jadi kepenuhannya itu tidak hanya kepenuhan yang seperti berada di awang-awang, itu terwujud secara nyata di dalam kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Sehingga mereka berpartisipasi di dalam hal-hal yang terjadi pada dirinya. Ya. Dalam arti tertentu, itu berarti dalam versi surat kolose ini, orang-orang Kristen sebenarnya adalah orang-orang kebangkitan. Wow. Orang-orang yang sudah dibangkitkan. Memang finalnya nanti, masih ada final yang terakhir ya, ya. Tapi dia sudah mengalami kebangkitan itu sekarang. Dalam versi surat Kolose seperti itu pemahamannya ya. Nah, dan ini punya konsekuensi yang sangat besar. Itu mengubah orientasi hidup, cara berpikir kita tentang apa yang menjadi tujuan-tujuan tujuan tertinggi dari hidup ini. Dan itu juga punya konsekuensi yang sangat nyata dengan cara kita berperilaku. Nah, kita kembali kepada ajaran-ajaran palsu tadi ya. Ajaran-ajaran palsu itu sebenarnya kalau kita pinjam istilah zaman sekarang ini itu namanya self help religion. Agama-agama yang menolong diri sendiri, hmm. menyelamatkan diri sendiri dan itu makin lama makin banyak. Kalau Anda mau bahagia, Anda begini, Anda begini, Anda meditasi sampai entah berapa lapis ke dalam. <laughs> ratusan pak lebih Enggak, ini, betul loh ini begitu juga yang terjadi di zaman uh, surat kolose ini ya. Hmm, yeah. jadi orang mempraktekkan mati raga atau tapa apa namanya askese ya secara berlebihan kadang kadang dalam konteks religius itu sampai misalnya orang bertapa sampai hampir mati dia pikir yang demikian dia bisa memperoleh penebusan tolong baca surat kolose yeah. surat kolose mengatakan apa yang menjadi upaya-upaya manusia ini yang kelihatannya sangat rohani ini yang bakal menyembah malaikat-malaikat ya yang menyiksa diri ya itu kemudian banyak sekali pantangnya hari ini tidak boleh ini hari ini tidak boleh itu hari yang ini lebih sakral itu banyak sekali itu aturan-aturan seperti itu ini semua sebenarnya adalah self help religion agama-agama yang mencoba menyelamatkan diri sendiri dan ini yang di-counter dengan sangat tajam oleh surat kolose. Jadi kalau di dalam diri Kristus berdiam kepenuhan ilahi itu. Dan jemaat berpartisipasi dalam kepenuhan itu. Karena sudah dibaptis. Ada juga metafor lain yang digunakan bahwa dia sudah disunat. Nah ini sunat tuh nggak lahirnya lagi di sini ya. Karena di sini dia definisikan sunat itu berarti bahwa sekarang dia sudah lepas dari pelanggaran. Dari dosa. Nah ini semuanya bukanlah upaya manusia. Ini semuanya adalah karya Kristus yang merupakan pusat dari kehidupan orang percaya. Dan itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh sebagai umat percaya sampai saat ini ya. dimainkan apa yang ditulis 2000 tahun lalu untuk orang-orang di Kolose sekarang berbicara untuk kita sekarang. Karena masih ada jejak-jejak jejak yang mirip ya, gejala-gejala yang mirip yang merupakan tantangan bagi gereja sampai saat ini. Sekali lagi saya katakan, ada banyak sekali jenis self-help religion mm -hmm. di zaman ini. Ya, itu yang bisa saya terangkan secara singkat ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Bro Gilbert ngeliatin aku nih, ada yang mau dicurhatin? Mm -hmm. Oh, ada yang mau ditanyakan ke Pak ada Pendeta bersenya, ya? Tanya, Kak. Take your time bro, silakan. Okay. Tadi Bapak menjelaskan tentang guru, -guru palsu yang mengajarkan praktek-praktek praktek yang mirip dengan agama yang menolong diri sendiri, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah di zaman ini ada orang Kristen yang cenderung mengikuti ajaran seperti itu? Terima kasih Bro Gilbert untuk pertanyaannya. Jadi Pak Pendeta, adakah orang Kristen yang punya kecenderungan seperti itu Pak? Ya, ini pertanyaan yang membuat semua kita harus introspeksi diri ya. Apakah karya Kristus yang sudah tuntas itu sepenuh-penuhnya itu masih perlu suplemen? Hmm. kan itu pertanyaannya dalam bahasa yang sedikit kekiniannya ya memang itu sangat tergantung bagaimana kita memahami kebebasan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Kristus ya misalnya kalau orang bertanya bolehkah berpuasa, nah boleh tapi kalau berubah jadi harus nah lain lagi ceritanya kan gitu ya harusnya berpuasa itu lain lagi mm -hmm. yeah. jadi banyak yang kelihatannya mirip tapi motivasinya juga sangat penting. Yang gitu. Nah, di surat kolose tadi, guru-guru ini menjadikan sebagai syarat. Kalau engkau mau mengenal Tuhan itu sepenuh-penuhnya untuk sampai kepada pengetahuan-pengetahuan khusus, sampai kepada rahasia yang lain lagi itu, misteri, perlu menyiksa diri, perlu disiplin ini dan itu, ya. Tidak boleh pegang ini, makan ini, dan sebagainya. Hari-harinya juga harus ditandai. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus. Jadi, kita pun perlu mendengarkan ini. Kita perlu memiliki sejenis disiplin, ya, di zaman kita ini. Boleh kita, misalnya, tidak melakukan ini atau itu, tapi mari kita harus cermat melihat ini. Bagian dari upaya menyelamatkan diri sendiri, atau itu hanya bagian dari disiplin itu membuat kita lebih sehat kah dan sebagainya. Nah ini dia kita dengan kata lain ini menegaskan ulang ya kita tidak memerlukan apapun lagi sebagai suplemen ketika kita bicara soal apa yang sudah Kristus kerjakan di salib. Jadi saya rasa ini menegaskan ulang apa yang menjadi inti ajaran surat Kolose. Semua orang Kristen sudah memiliki kepenuhan itu ya karena di dalam dialah tadi saya kutip lagi berdiam secara jasman, ya seluruh kepenuhan Ilahi itu. Jadi kita berpartisipasi dalam dia dan karena itu kita rayakan dengan penuh syukur hidup sehari-hari ini sebagai orang percaya yang sudah sepenuhnya ditebus oleh Kristus dan tinggal mengikuti implikasi-implikasi praktisnya. Seperti tentunya akan kita lanjutkan dalam pembelajaran berikut ya. Yes. Oke, okay. ini episode yang sangat seru dan memberkati ya dan hari ini kita belajar kalau Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia di titik manapun. Dan pastinya kita sama-sama percaya kan kalau Yesus pun 100% sayang nih sama kita semua. Jadi sahabat Bible study, yuk kita jadi anak yang baik, jadi anak yang setia sama Tuhan yang terus mau kasih yang terbaik dan jadi berkat buat semua orang. Baiklah Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya buat ilmunya, untuk sharingnya yang sangat memberkati kita semua. Dan juga untuk sahabat Bible Study dimanapun kalian berada sekarang. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada episode kali ini. Dan pastinya saya Ivan Kabul beserta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan lewatkan episode mendatang dari Bible Study. Karena kita akan terus membahas topik seputar kekristenan secara seru dan juga mendalam. Sampai bertemu di episode berikutnya. God bless you.